Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara print amplop ukuran kecil di Microsoft Word. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita langsung saja ya. Pertama kita buka dulu Microsoft Word. Oke. Kemudian kita atur ukurannya melalui page setup atau page layout. Nah, sebelum teman-teman membuat ukurannya, teman-teman harus tahu dulu berapa ukuran amplop kecil yang akan di-print. Dan untuk amplop yang akan saya gunakan ini adalah amplop berukuran 95 x 152 mm. Oke, amplopnya seperti ini ya. Amplop yang biasa digunakan untuk memberikan uang ketika kita datang ke undangan atau kadang juga untuk amplop gaji ya. Oke, sekarang kita buat ukurannya. Caranya kita klik page layout, kemudian margin, custom margin. Pada bagian margin di sini kita buat 1. Sini 1, 1, 1. Kemudian orientasinya kita buat landscape. Kemudian paper. Nah, pada bagian paper ini yang kita ubah adalah kolom width dan height-nya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan ukurannya dalam satuan sentimeter. Sedangkan ukuran yang tertulis di amplop adalah ukuran dalam satuan milimeter. Maka dari itu kita harus ubah satuan milimeter ke sentimeter. Oke, kita langsung saja buat. Untuk widthnya ini kita tulis 15,2. Kemudian heightnya ini kita tulis atau kita isi 9,5. 9,5. Kemudian kita lanjutkan dengan klik OK. Nah, kemudian kita tulis isi daripada tag yang ada di amplop nanti. Oke, ini kita anggap aja seperti ini ya tulisannya. Kita buat dulu. Kita tulis, kemudian kita buat di bawahnya keterangannya ya. Ini sekedar contoh. Oke, kita kecilkan lagi tulisannya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan border biar lebih cantik. Caranya kita klik insert, picture, kita masukkan bordernya. Nah, ini dia bordernya. Kita select, kemudian insert. Kemudian kita atur posisinya. Oke. Terus kita tambahkan lagi ya tag-nya. Oke, ini biasanya tulisannya
Oke, kita cari huruf yang sesuai ya. Pindahkan posisinya. Oke, jika kurang besar bisa kita besarkan lagi ukurannya. Oke. Jika sudah kita lanjutkan dengan print. Caranya kita klik file, kemudian print, pilih printernya. Kemudian klik print. Oke, kita lihat proses print berikut hasilnya ya. Oke, sekarang kita masukkan amplopnya. Nah, cara masukkan amplop ke printer ini seperti ini, teman-teman. Ini posisi lemnya di sebelah sini ya. Kemudian kita putar gini, kita angkat seperti ini, baru kita masukkan. Kemudian yang ini dirapatkan. Nah, karena ini sudah di print, jadi kita tinggal pencet yang ini. Ini datanya menunggu ya. Oke, kita pencet. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Untuk model dan gayanya bisa teman-teman tentukan sendiri. Bordernya bisa teman-teman cari border yang lain. Kemudian ucapannya juga sesuai dengan kebutuhannya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.